Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan jalan-jalan di atas jembatan gantung Gada Perak, jembatan penghubung antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Oh ya, dulu untuk saya ucapkan sekali lagi untuk subscriber saya, terima kasih sebanyak-banyaknya. Dengan kalian mensubscribe channel Tiga Musafir, channel kami bisa berkembang. Sekali lagi terima kasih, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga yang subscribe diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan diberi panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini saya jalan-jalan ya di atas jembatan gantung Adat Perak. Ini terlihat ada material untuk dipasang di samping jembatan gantung ini ya dulur. Ini terlihat ada banyak material yang buat dipasang di samping. Itu juga terlihat tiangnya. Ini sebelah selatan. Sebelah selatan, atau ini sebelah barat. Itu juga ada pekerja yang masih bekerja. Kerjanya itu mungkin buat jembatan permanen, itu adalah ini mungkin buat jembatan permanen, ini buat cornya, buat tiang. Yang bangunan sebelah sana itu penahan tebing, penahan longsoran tebing. Itu pekerja masih beraktivitas. Ya, jangan lupa mengunduhnya sekali lagi untuk channel Tiga Musafir dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak ya dulur. Itu pekerjaannya kurang lebih sini sebelah selatan ya, kurang lebih 10 orang. Ini waktu menjelang sore. Nampak jembatan yang putus yang sebelah timur itu ada pondasinya. Ya, untuk sekali lagi dapat kabar kalau jembatan ini dibuka tanggal 20 April. Ini kalau tidak salah kurang 5 sampai 6 hari lagi jembatan ini sudah bisa digunakan untuk roda 2.